biasa. Biasanya kan pakai minyak wangi. Selamat malam. Malam. Ini malam yang mengagetkan. Malam yang indah buat kita. Buat saya pribadi mengagetkan, buat teman-teman juga. Malam ini kita kedatangan tamu. Ngopi di Purworejo ya Mas ya, Purworejo. Purworejo di Purworejo karena besok kita mau ngurus sedikit sih rambut timbal di Kali Putih tadi ya. Nah. Pas kita ngopi tadi, enggak sengaja ketemu viewer kita, juga viewernya Pratiwi Novianti sampai tadi saya voice note ke Pratiwi tadi. Nah. Kilo, jenenge Pebi, kemayune pol nemen kok. Beb. Lanang sik, lanang wedok, Beb. Model lanang. Aku wedok. Lho. Tak sido model lanang iki. Ora. Aku seneng karo Mbak Novi. Pengen melo Mbak Novi wae. Daripada dadi gelandang terus. Enak melo rono wae, aku nurut kabeh. Potong rambut nurut. Iya. Nganggo celana nurut. Iya, nurut Mbak Novi kabeh. Sik sik sik, Beb. Jujur sik iki. Nama panggungmu Pebi. Pebi Ola. Jeneng aslimu sapa? Aku. Febianto. Orang ana jeneng Febianto. Jujur ta? Febianto. Jeneng KTP lan bancai. Febianto. Febianto Pebi Ola. Pebi Pebi Ola. Anak sih. Iki jujur-jujuran karo aku. Nang sang ganteng. Pokoke kita undang Mbak Cahayu. Mira? Nang sang ganteng. Nang sang ganteng. Nang sang ganteng. Jeneng aslimu sapa? Oki Margaputra. Oki Margaputra. Iya. Margaputra. Iya. Oke. Mbak Pebi yang cantik. Besek. Aku bukan ODGJ lho. Ora iya. Ora ora. Tembok banget sih ya. Aku waras. Jadi waras aku pengen ya ora apa-apa. Aku pengen minum Mbak Novi wae jadi gelandangan aku ngamen wae sayang. Dino ngamen wae, mbenyu ngamen wae. Saya pakai bahasa Indonesia coba bilang. Aku capek cari uang seperti nyanyi terus. Aku ikut Mbak Novi aja. Mau ya? Ngomong pakai celana mau? Mau aku. Syaratnya gini, nih ikut Novi, pakai celana, pakai sepatu, pakai baju laki-laki. Harus laki-laki, enggak boleh pakai lipstik. Deal. Kepala pilih karo aku. Deal. Sekian. Melu Mbak Novi enak. Norot kaya enak uripe. Tapi aja seneng kameramene Novi lho kuwi lho. Tak sunatine nek seneng. Aku seneng karo Mas S. Lho. Karo sapa? S. S, adi-adi S iki mau bar ngomong kepengin turu awor Irul. Lah ngono Irul meteng piye? Malah. Dan dia genit lihat Irul tadi. Erul. Tadi Irul untuk tak kalah Irul. Oh, modot kuwi lho. Mah. Alam umur pirana? 31-32. Antara itu. Iya. Dinyang tok ta ora? 31 setengah. Iya. Dinyang sithik. Kelahiran tahun piro, Kak? Kepo banget. Oh. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ember. candaan lah, tapi bisnis tanggal ulang tahunmu nanti kapan? Atau sudah ada? Aku kelahiran 89. 89 berarti umurmu 39. Aku enggak tahu loh. Pokoknya aku lahir. Piro? Iki tahun piro? 2023. Terus 89 ke 2023 piro? 25. 33. Jadi ada sekolah sing pinter aku sih. Lali dong. Lali. Kamu pakai rok sih jadi bodoh. Jadi aku waras mau dijiji. Aku tadi kebanyakan minum udah. Kan aku udah bilang tak beliin es teh ya biar minum rada pudar. Lah ya ora gelem. Aku itu setiap hari minum kalau malam. Minum ya, apa? Biar pede. Itu biasanya gedang klotok sama cium. Akhirnya memang bawa aku boleh. Ya kan aku dia bilang tadi tak beliin minum ya. Terus terang minum. Setiap hari kalau sumpah ngomongnya era muter rono. Aku terus terang setiap hari aku minum. Supaya dia pede itu dia minum. Makanya tadi tak kasih es teh gak mau biar kan ada. Susu ben muta. Mau di era di susu. Aku mau sorry, ini susu ben. Potang tok, potang.
Mun dhewe bokonge aja enggak ditempleki silikon. Enggak, aku enggak macam-macam, enggak mau. Iso nek mati takone Gusti Allah kok susune disontek-sontek ini kok ngene. Dosa nyalai kodrat. Wis opo ana nek nyalai kodrat kudure sesuk kowe ngamen nganggo celana apa sarungan, Pe. Nek siang ki celanane napa ora kan. Aku setiap hari pagi sama siang sama malam seperti ini. Cantik terus, aku wanita. Ini mari ngomong lanang, sing bener dik nang cah ganteng. Tapi kalau ketemu Mbak Novi aku nurut sama omongannya Mbak Novi terus kok. Kalau ketemu Mbak Novi malah lanang. Tapi nek ketemu Budhe, aku tadi dipanggil Budhe, dipanggil Mbak wis iya. Terus janjane sebenar panggil aku apa? Budhe aja sama Pak Di. Ya. Aku Adi sayang Pak Di. Oh, ini sayang. Mas Irul, hati-hati. Ya Allah, cah ganteng, anggar cah ganteng langsung ngono ya. Mohon maaf ya. Ini mau pilih nang. Ini tuwal-tuwal ana bojoku lho. Apa-apa. Kok kendel men we. Bisa nang ben bayo ngono kuwi ora keje ben bayo. Wis aku mau ben yo DVD. Jujur ben. Ya sedih semengi ini ngapain tuh biro ben. Kula nek pagi 100, nek malam 100, dadi 200, nek siang enggak mau. Tapi kan pasti nek bengi ini, sorry. Kena gigi uang kembali ngono. Aku juga melayani open BO aja. Tamu aku semuanya datang. Kacau aja nek ngene. Iku tenan. Iya, aku tamunya tenang. Banyak langganan aku. Tapi jareke ge mau mape. Terus akunmu piye? Tak takoki akunmu. Akunmu nek nggone anggone platform-platform niku female? Enggak, dia female. Enggak, udah tahu aku tidurnya di mana, udah tahu semuanya. Tak tahu iki opo jawabe opo. Enggak, dia enggak punya akun. Langsung samperin ngono. Pokoknya lah teman-teman silakan diinterpretasi sendiri. Sebenarnya enggak salah dengan keputusannya Pepi. Menilai apapun, menjudge apapun tentang Pepi, tapi yeah. Pepi bodoh dengan kita sesama manusia. Sama. Gitu? Makanya tadi nyanyi ya, Bea. Ini pilihan hidupnya, tapi next mungkin kalau ada momentum yang pas, Pepi kayaknya harus tampil dengan laki-laki. Setuju, Beb? Suara laki-laki bagaimana? Iya, seperti ini aja. Oh gitu ya? Orang, ya. Woy, menurut. Enggak, aku seperti ini aja. Kepengen wetok, pengen lama. Hah? Pengen wetok, pengen lama. Siapa? Kepengen ganteng, apa ayu? Kepengen... Mana sing ngobane kepen dadi lanang sing asli aja. Tapi susah karena dia tuh posisinya ini setengah dayang. Bawal-bawal. Ora mau. Nyong wis ngapain, Mbak? Nopi wis suwe banget. Kamu dapat uang pagi 100, malam 100. Tapi kamu beli jiwa habis berapa? 300 sing utang 100. Emberan. Terus akhirnya enggak punya tabungan. Jadi cucak meong. Punya apa enggak sih? Enggak punya. Dan lo terus nek lihat YouTube lewat aku mana? Mau lewat komputer di itu, warnet. Sejam bayar biro deh warnet. Kalau 3 jam 8.000. Oh ya segitu aku ya. Biasanya jam habis 8 jam. Terus kayak gak turun noh. Gak pernah istirahat. Nanti malam dia jam 11-an. Kenapa enggak? Ya ape ngono. Aku enggak bisa beli. Tapi bisa tuku iki. Enggak, aku dulu pernah punya aku itu mati kesiram banyu ciu malah itu aku rasa-rasanya rak ngantin lho lu udah bisa sama ini dah? Ampun anaknya mau tak jauh kan weh? Gak apa orang kepengen turu karo Irul iki mau gulung-gulung tak sogok satu saya wuuu sampe di sangon Irul iki gawa mulai dia power bank kok randu ya apa ngapus si pepet karena apa-apa jadi dibuka-buka toh tak tiliin toh orang? Ya oleh sorry duitnya masih sakit kok ojo ini untuk 1.000 ngapus sih deh saya lagi ya Bebe kok juga kakek mentem ya? Kok ben bisa kontrak oma ya sekarang Mbak Novi aku gak mentem aku mbak Diki ngefan teman karo Mbak Novi aku ngomong kembali marahi ciloko kehadirannya panjenengan di nanti tolong temen aku pasar Purworejo. Wong temen aku kok ngomong gini. Kok banyak kok nontone Pratiwi Noviani kae ngapusi omonge tok ae ngene iki mendon. Lah terus saiki dirimu ketemu diriku. Ngomong tok apa ora aku? Enggak, asli. Temanku bilang seperti itu. Mungkin kowe hayal mengkhayal. Ngene. Oh.
Oleh katanya temennya kok menghayal, kok ya mungkin ketemu Novi Pratiwi menghayal. Kue. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan izinkan. Itu benar. Betul? Ini sekiranya ngimpi. Baru awal. Ketemu. Yakin ketemu pasti. Aku tuh cuma tadi mau nyawer dia, tak mintain lagu amin. Gitu kan. Malah dia berhenti. Malah narik Mbak ini keluar. Tidak kenal toh. Ya, kok tadi buat Mbak ini buat tarik keluar kenapa tadi? Aku bilang aku mau ikut aja. Terus perembeh-perembeh dramanya metu dia. Aku drama. Aku ora drama ngawur aku sumpah mbok takoni wong sak pasar nek aku wong gelandangan. Aku ora nduwe omah. Iki suara lanang. Iya, aku demi Allah ora tau ngaku sing aku apa none. Pernah turu nang isor kae barang, mesor meja. Hati-hati yo. Kamu sudah selesai tidak pernah itu lagi toh. Seperti tadi mau ceritakan biar nih orang besok tidak lagi toh, jangan yo nanti tertular penyakit macam-macam. Kalau takut baiknya. Dah iyo. Temen aku banyak yang meninggal sih. Kalau nyanyi ngamen okay lah ya untuk survive. Tapi nek yang itu jangan yo. Ini nggak ada WC ya, mau pipis. Yo ada. Mau pipis ngatek apa dodo? Aku ngatek lana kok. Lebih besar lanang. Ada tulung-tulung aku, ada paling. Om ada toy mas. Oh ada di sebelah situ. Wes taruh kene aman insya Allah duwe gowo. Gendong. Iya. Oh enggak, maksudnya ini ya enggak usah digendong. Ah, kok apa jaluk gendong? Coba gendong siapa Irul? Mau tinggian kamu ya Allah. Mana? Belok kanan. Serius ngatek itu mau apa dia? Mbok siram ora, Pak? Mbok tato barang kok sikilmu, Pak? Iya. Ben ngomong ning. Ini itu adik aku temennya kan tukang tato perempuan. Yo enggak apa-apa seni tapi enggak usah pakai nama-nama orang lagi ya. Ini iki wis putus. Okay. Susah kamu ngapusnya. Okay. Nah, kalau yang warna-warni gini cantik bunga ini. Okay. Kalau ini coba. Okay. Ini putusnya karena apa? Karena okay, kamu sebentar. Punya pacar lagi. Ini tato kan tuh? Tato tinta. Iya, yang pakai jarum. Iya, nanti ini. Enggak bisa hilang. Ini kan nama cowoknya dulu. Okay, tapi dia udah lama enggak tukang bohong. Bohong. Uangmu dihabisin. Iya. Yeah. Tak rangkul kene jebule ya tulangnya tulang laki-laki. Iya. Lanang kok, Gus. Tulang rusuk apa? Ini tulang rusuk apa tulang? Dalam imajinasiku tak pikir kok ada tulangnya. Baunya bojoku ngeran dulu ya. Pep. Dalam. Sekarang mau kemana lagi? Enggak tahu. Ya wis dilanjutkan nek ngamen sudah pada tutup. Tapi ngamen nek malam ngamenmu tidak di rumah-rumah toh? Mboten nate. Di kafe-kafe di warung-warung gitu. Ya wis. Kesana atau kesana nanti? Enggak tahu. Lah, ya ora usah drama. Melo koe genite metu wae ngene. Melo koe bae. Karo ketemu wae. Iki wong bojone ning kene lho. Mbok godani kono. Ngono aku nangis piye? Tak golek no di kicing kok. Malah di golek no di kicing. Pancane aku akeh. Masa? Ya wis lah. Ya aja dadi pasienku ya, Pep. Ya. Iya, Irul. Iki gak apa-apa nek mbok senggol. Aman iku, Cek. Rumana sing duwe. Di pacar tapi dia. Masih Irul. Mari bersaing ngono Pak akeh ngaruh isi ya Allah. Namanya cowok. Bekas kae kadas pop. Tiba ingin ale tiba. Gas track. Tiba. Pembalap deh nih. Ikut to. Ikut kemana? Ya sudahlah. Mulus deh nih. Ya. Dilanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu. Ya. Mbak Novi, teh. Ditungguin ya sayang ya. Secepatnya bisa disamperin. Matur suwun, terima kasih. Pers. Masuk genit karena aku. Terus ikai kok.